Nah, plan kita hari ini, Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan penelitian, dan terutama sebenarnya ajang ini didesain untuk Bapak Ibu dosen yang baru, yang masih belum mempunyai jenjang maupun meniti dari asisten ahli, berusaha naik ke jenjang yang lebih tinggi, begitu ya. Kita ada beberapa narasumber, terutama untuk pengurusan jenjang dan prosesnya, ada Bu Lisha, nanti yang di awal akan share, selama kurang lebih 10 menit ya, bagaimana prosesnya, lalu kita akan lanjutkan dengan tanya-jawab, karena Bapak-Ibu mungkin yang baru punya berbagai pertanyaan yang bisa kita coba diskusikan. Lalu ada dua narasumber tentang riset, ada Pak Yonatan Aditya dari Fakultas Psikologi, kebetulan beliau punya hibah dari Dikti, tahun ini running di tahun ketiga, beliau di awal tahun ini menavigasi migrasi proyek risetnya ke arah COVID-19. Jadi nanti Pak Yonatan bisa akan share ya bagaimana melakukan migrasi itu secara dalam beberapa minggu ya dengan cepat, lalu mendesain survei dan melakukan survei online sampai mendapatkan ribuan responden begitu ya. Jadi kiat-kiatnya nanti mungkin menolong kita. Juga bagaimana memformulasikan pertanyaan riset ya, apa sih yang bisa worthy untuk kita riset dan kemungkinan bisa ditulis di publikasi jurnal internasional begitu ya. Ada Pak Rudi Pramono juga yang akan menolong kita bagaimana memikirkan riset yang kualitatif. Kalau tadi Pak Yonatan Aditya kuantitatif, akan ada sedikit tentang berbagai hal statistik yang bisa kita perhatikan. Pak Rudi Pramono nanti menolong kita memahami proses riset yang lebih kualitatif. Dan Pak Rudi, barusan ini tahun 2020 ada beberapa paper yang muncul terindeks Scopus di jurnal bersama para mahasiswa pasca sarjana, jadi bisa menceritakan berbagai proses terkait juga. Lalu di akhir nanti sedikit kita sebelum tanya-jawab besar akan ada penjelasan tentang fasilitas dari LPPM yang Bapak-Ibu peneliti bisa manfaatkan. Ya, jadi plan kita hari ini begitu. Tanpa berlama-lama, saya serahkan ke Bu Lisha untuk memulai pemaparannya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Ihan. Selamat pagi buat Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya tentunya. Sehingga kami boleh sedikit berbagi. Tentunya Departemen Lecturer Academic Pathway Services ada beberapa yang belum familiar karena mungkin belum lama berdirinya. Jadi saya mencoba memperkenalkan diri bahwa ini departemen di kantornya ada di perpustakaan lantai 4. Bapak Ibu boleh berkunjung ke sini untuk menanyakan lebih lanjut dari yang akan saya presentasikan hanya 10 menit. Saya nanti akan berusaha lebih cepat meninggalkan ruang webinar ini, mohon maaf, dikarenakan kami lagi ada deadline serdos yang tiba-tiba per hari ini sistemnya berubah dan dosen harus input ulang. Puji Tuhan tahun ini ada 88 orang yang sedang berproses untuk sertifikasi dosen. Saya pikir juga nanti Bapak Ibu yang belum mempunyai JJA akan melalui ke tahap ini gitu, karena untuk menjadi seorang dosen ya harus tersertifikasi. Jadi nanti mohon izin setelah selesai tanya jawab, saya akan meninggalkan webinar ini karena besok adalah hari terakhir untuk proses sertifikasi dosen. Baiklah, Bapak-Ibu, cakupan layanan kami di LAPS adalah dari mulai penyetaraan ijazah, lalu memproses NIDN, jenjang jabatan akademik, sertifikasi dosen, sampai BKD. Semua proses-proses ini berhubungan dengan ke pemerintah, baik itu berhubungan dengan pelaporan data di PDDikti, lalu akan berhubungan dengan akreditasi program studi, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap akreditasi dari UPH. Tentunya juga ini akan berpengaruh terhadap peringkat UPH di Indonesia, bagaimana UPH dinilai gitu berdasarkan data-data ini ada termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, setiap dosen harus berusaha
memenuhi kriteria dari mulai penyetaraan ijazah sampai dengan laporan BKD sehingga berkontribusi di dalam akreditasi UPH. Mohon maaf, saya juga harus sampaikan ini bahwa dosen-dosen di UPH masih banyak yang belum ber-JJA gitu. Dari daftar hadir yang sudah mendaftar, pada hari ini masih ada sekitar 80 orangan atau 80 yang masih yang belum ber-JJA atau baru asisten ahli. Nah, fungsi kami adalah membantu Bapak Ibu untuk mempunyai jenjang jabatan akademik sampai ke level profesor. Di sini tadi dengan hormat ada Prof. Lefran dari Business School. Beliau sudah paham sekali prosesnya dari mulai asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor gitu. Jadi beliau sudah lewatin ya Prof ya. Jadi kita semua harus mencontoh sampai ke tahap ini gitu. Nah, dari tahapan-tahapan ini kami membantu semua. Sebetulnya Bapak Ibu yang sekarang belum mempunyai JJA harus berusaha minimal di asisten ahli dulu dan atau yang sudah S3 di lektor. Karena UPH juga sudah memberikan ketentuan per Agustus 2019 bahwa 2 tahun sejak masuk ke UPH dosen tersebut harus sudah mempunyai asisten ahli atau lektor kalau untuk yang S3. Di HRD juga sudah membuat perjanjian khusus bagi dosen-dosen yang belum mempunyai JJA apabila bergabung dengan UPH harus mempunyai target ke arah sini. Apa saja yang harus dilakukan, minimal dosen harus nyampe di asisten ahli atau lektor. Ini Bapak Ibu. Pertama kali adalah dosen harus mengumpulkan, ini kebutuhan minimal yang saya cantumkan di sini. Pangkatan pertama kali dalam jenjang jabatan akademik untuk S2, pendidikan S1 dinilai 100. Ini adalah ijazahnya dan transkripnya dinilai 100 untuk ijazah S1. Lalu pendidikan S2, ijazah dan transkripnya dihitung 50. Sebetulnya sudah langsung terpenuhi sebagai asisten ahli 150. Tetapi pemerintah masih menambahkan persyaratan bahwa memang Bapak Ibu dinyatakan sebagai dosen mempunyai jenjang gitu, harus mempunyai 1 jurnal ilmiah. Inilah PR-nya Bapak Ibu gitu yang belum punya jurnal ilmiah. Tentunya timnya Pak Ihan juga sudah berusaha keras gitu mengajak Bapak Ibu untuk terlibat dalam penelitian sehingga bisa ada 1 tulisan saja untuk diproses menjadi jenjang asisten ahli. Nah, bagaimana untuk yang sudah S3? S3 persyaratannya sama. Hanya ditambahkan ijazah S3-nya mempunyai poin 50. Jadi hanya ini saja sebetulnya persyaratannya. Saya tidak tahu juga kenapa dosen-dosen banyak yang belum gitu memproses jenjangnya atau karena mungkin departemen kami belum kurang promosi atau bagaimana. Tapi baiklah, kiranya dari yang sekarang mendengar yang belum mempunyai jenjang, kami siap membantu agar Bapak Ibu mempunyai jenjang jabatan akademik. Persyaratan minimalnya hanya ini gitu. Lalu bagaimana dengan tahapan kenaikan jenjang? Bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai jenjang jabatan akademik, di UPH juga terjadi kemacetan gitu. Macetnya sudah sampai asisten ahli, ya sudah mau di sini saja. Atau macet di lektor aja, tidak mau bergerak ke sini gitu. Mungkin karena memang proses administrasinya yang rada ribet gitu ya, lalu buang waktu gitu mengurusnya sampai ke profesor ini. Tetapi inilah sistem yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenaikan reguler, 1 tingkat lebih tinggi. Jadi dari asisten ahli naik ke lektor 200, dari lektor naik ke lektor. Begini, setiap 2 tahun sekali gitu, dari setiap tahapan bisa naik. Lalu bagaimana dengan kasus yang dosen yang memang prestasinya luar biasa sehingga
bisa kenaikan dua tingkat lebih tinggi atau disebut loncat jabatan. Ini setiap dua tahun boleh naik dari asisten ahli ke lektor kepala, lalu atau misalnya dosen yang sudah S3 dari lektor bisa langsung loncat ke guru besar. Walaupun ini jarang sekali terjadi dalam dua tahun bisa gitu ya. Tetapi inilah sistemnya seperti ini bisa saya sampaikan. Yang terjadi sekarang adalah lektor hanya berhenti mengurus JJA di warna ungu dan warna hijau sekali. Tidak bergerak ke sini gitu. Pada tahun 2019 Agustus, kami sudah mengikuti regulasi yang telah ditetapkan bahwa dosen yang sudah mempunyai asisten ahli dan lektor harus bergerak ke sini gitu. Ada maksimal waktu yang telah ditetapkan. Kalau dari lektor ke lektor kepala diberi waktu 6 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang mengikuti seminar ini, ayo segera gitu ya masuk ke pindah ke area sini. Memang sangat tidak mudah. Pemerintah saat ini sudah membuat aplikasi atau sistem, jadi semua dokumennya dikirim lewat online. Nama aplikasinya adalah Sijali. Kami akan membukakan akses Sijali itu, Bapak Ibu boleh email kepada saya, nanti kami bukakan aksesnya. Jadi Bapak Ibu nanti setiap ada kegiatan yang baru gitu, misalnya mengikuti seminar dan lain-lain, sudah langsung bisa upload di dalam aplikasi gitu. Dalam aplikasi namanya aplikasi Sijali 3. Prosesnya dengan LL Dikti maupun dengan Dikti itu semuanya online. Dokumennya soft copy-nya saja yang kita upload ke dalam sistem. Lalu bagaimana kesulitan yang dihadapi dan apabila penolakan pengajuan JJA itu terjadi, alasannya apa gitu ya. Biasanya ada penolakan yang paling besar adalah di karya ilmiah ini. Nah ini mungkin nanti areanya Pak Ihan gitu ya. Bahwa karya-karya ilmiah yang ditolak biasanya karena kontennya atau hasil peer review-nya kurang memuaskan nilainya. Nah ini keasliannya juga, lalu reputasi jurnalnya bagaimana, kemutakhiran jurnalnya bagaimana, dan kelengkapan daripada isi jurnal. Ini yang biasanya kami hadapi kenapa dosen-dosen ditolak. Lalu yang penolakan khusus. Penolakan khusus itu dosennya tidak melakukan tridharma pada kampusnya. Misalnya di UPH gitu. Ada beberapa dosen yang hanya mau kegiatannya tidak mau mengajar. Maunya misalnya meneliti saja sama pengabdian. Itu juga tidak memenuhi syarat sehingga ditolak. Masa tugas juga menjadi prasyarat. Saya pikir dosen-dosen UPH yang sekarang khususnya di TC itu sudah mulai aware gitu bahwa kalau sudah satu tahun langsung mengajukan JJA karena sebetulnya jurnalnya mungkin sudah ada. Jadi dalam masa tugas satu tahun langsung mengajukan JJA sudah boleh. Kalau belum satu tahun di UPH belum boleh. Lalu yang administrasi juga menjadi salah satu alasan kenapa ditolak adalah keaslian data pendukungnya dan kelengkapan data pendukung. Kadang-kadang kita memberikan dokumen, misalnya di-upload soft copy-nya dari fotokopi, bukan aslinya. Biasanya itu juga ditolak, misalnya surat tugas-surat tugasnya, semuanya sebaiknya scan asli dari dokumen yang kita miliki, bukan scan fotokopi. Ini mengenai linearitas. Saya perlu sampaikan juga, mungkin ada beberapa dosen yang tidak linier. Ini juga akan mempengaruhi di dalam penilaian. Jadi S1, S2, S3 gitu harus sesuai. Tetapi banyak terjadi kan tidak sesuai. Jadi maksud saya, arti linearitas bukan di sana. Arti linearitas yang sesungguhnya yang untuk pengurusan proses JJA adalah linier antara studi terakhir dengan penelitiannya dan dengan pengajarannya. Kalau misalnya sesuai, baru itu bisa di approve. Misalnya S1-nya bahasa Indonesia gitu, pendidikan bahasa Indonesia.
S2-nya MPD. Tulisannya mengenai teknologi pembelajaran. Lalu pengajarannya, mengajarnya hanya bahasa Indonesia. Nah, itu tidak bisa dianggap linier oleh penilai. Jadi mengajarnya harus ada yang disampaikan, mengajarnya harus ada yang mengandung S2-nya, misalnya mengajar pedagogi gitu, pedagogi. Nah, itu baru bisa dianggap linier. Nanti Bapak Ibu boleh baca lebih lanjut, ini salah satu kasus saja kenapa ditolak. Itu saja mungkin Pak Ihan yang dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini ada extension telepon kami, ada alamat email, nanti boleh juga berkunjung ke kantor kami di perpustakaan lantai 4 apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih Pak Ihan. Thank you Bu Lisha. Ini ya, langsung ada beberapa pertanyaan ini dari ya. Pak Alfa. Dia bilang dia udah proses ke AA waktu itu dengan satu jurnal ilmiah. Lalu kalau untuk naik lagi dari AA, berarti perlu satu jurnal ilmiah lagi ya Bu ya? Ada hitungannya sebetulnya kalau dari AA mau ke lektor, AA 150, ke lektor 200. Itu kan perlu 50 poin. 50 poin dikali 45% untuk karya ilmiahnya. Jadi sekitar 22,5 poin untuk poin karya ilmiah. Kalau misalnya Pak Alfa sudah menerbitkan satu jurnal terakreditasi yang poinnya 25, satu jurnal sudah cukup. Tetapi kalau misalnya jurnalnya tidak terakreditasi, poinnya hanya 10. Jadi diperlukan 3 jurnal tidak terakreditasi atau satu jurnal yang terakreditasi. Itu, Pak. Oke, jadi memang ada komponen nilainya juga yang harus diperhatikan komposisinya ya. Betul. Lalu untuk pengurusan serdos, ini pertanyaannya sih, kalau sudah AA, pengajuan serdos itu jadi bisa ya, tapi serdos itu berdasarkan jatah ya, Bu Lisa, atau bagaimana? Nah, mulai tahun ini yang sedang kami kerjakan, serdos itu sudah tidak by kuota lagi. Jadi apabila data di dalam aplikasi sistem, di dalam PDDikti, semuanya lengkap, mempunyai yang paling vital di dalam aplikasi sister itu Bapak Ibu harus ada jenjang jabatan akademik, pendidikannya sudah ada minimal S2, lalu sudah ada SK impasing golongan, lalu ada tanggal masuk bekerja di UPH-nya menjadi dosennya kapan, itu biasanya akan secara otomatis dipanggil by system. Oleh karena itu semua dosen harus aware akan sisternya. Kami sih di sini di LAPS tetap perhatikan juga, maksudnya siapa yang tertinggal, siapa yang belum masuk, itu biasanya kami akan dorong dosen-dosen itu untuk melengkapi aplikasi sisternya. Itu, Pak. Oh, berarti pemerintah tidak menerapkan kuota lagi, melainkan pokoknya kita perbaiki sister dan si jalinya. Iya, nanti akan dipanggil. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Kurnia ya. Iya. Data di Sijali tidak lengkap. Pengajaran semester ganjil 19-20 belum masuk. Saya sudah bertanya pada Pak Bosko, namun pihak UPH belum punya akses pada pengelola Sijali. Ini kira-kira next step-nya apa ya, Bu ya, kalau problemnya serupa ini? Ini udah berhari-hari kita sedang bermasalah dengan data, Bapak Ibu, khususnya untuk keperluan serdos. Kalau memang yang 2019 belum muncul, yang terakhir data itu per 30 April timnya Pak Bosko harus sudah lapor kepada LL Dikti 3 dan Dikti. Yang tayang di PD Dikti itu adalah sampai dengan semester ganjil 2000, ini semester ganjil 2019. Gitu. Jadi itu deadline-nya kemarin 30 April dan kami sudah melaporkan. Jadi harusnya yang sampai ganjil 2019 sudah masuk. Kalau genap kan masih berlangsung ya. Ini genap juga udah selesai sih. Udah selesai tetapi kan belum diminta lapor, kita belum selesai. Oh. Jadi proses pelaporannya belum selesai. Jadi masih menunggu lagi, mungkin baru bulan September ya. Begitu biasanya sih periodenya.
Oh, jadi sebenarnya di dalam konsep bayangan sistem pemerintah itu begitu perguruan tinggi melaporkan datanya secara elektronik, mereka masuk terus langsung muncul juga siap untuk proses jenjang begitu ya, atau serdos ya? Betul, begitu Pak. Cuman tampaknya pemerintah juga masih beradaptasi dengan sistem ya? Iya, karena sebetulnya si Jali ini kan hanya untuk LLDP3. Rencana awalnya adalah sister itu akan dipakai untuk mengajukan jenjang, lapor BKD, dan lain-lain. Tetapi pada Januari kemarin tiba-tiba muncul aplikasi si Jali yang khusus untuk PTS-PTS di wilayah LLDP3 gitu. Jadi ini data PDDikti dan si Jali masih berproses. Saya pikir ada beberapa yang memang tidak muncul. Di lapangan sih seperti itu, Pak Ihan. Oke. Ini ada permintaan dari Bu Oce Apu Lembang. Apa bisa di-share panduan pengajuan kenaikan JJA yang terbaru, Bu? Pedoman yang sekarang dipakai mulai Juni 2019, semuanya akan memakai pedoman 2019. Jadi nanti mulai bulan Juni akan memakai pedoman 2019. Kami sebetulnya belum punya website sendiri gitu untuk LAPS. Jadi untuk Ibu Oce nanti akan di-email oleh Pak Arnold ya, pedoman yang 2019. Oh, oke. Okay. Yeah. Mungkin untuk semua peserta webinar ini bisa ikut di CC juga kali ya kalau ada pedoman. Oh, boleh. Iya, yeah, iya. Yeah. Supaya tersebar. Nah, ini satu pertanyaan lagi dari Pak Alfa. Dia bilang waktu pengajuan jurnal untuk asisten ahli, jurnalnya belum terakreditasi, tapi sekarang terus sudah terakreditasi. Apakah poinnya bisa diupdate atau direvisi untuk pengajuan berikutnya gitu? Saya sih kira nggak bisa ya, kalau udah lewat, udah masuk ya udah. Tapi mungkin Bu Lisha bisa ada informasi lain? Tidak ada Pak, tidak. Kita tuh sekarang sudah tidak ada istilah nabung poin lagi gitu. Kalau sudah terbit SK ya poinnya ya itu gitu. Tidak bisa terus diubah, nambah-nambahin gitu, baik dalam aplikasi maupun tidak dalam aplikasi, memang regulasinya tidak ada seperti itu. Oke, jadi ya nulis paper baru aja ya langsung ya? Iya, okay. Begitu. Ini ada Bu Meliana, dia ingin mengajukan JJA, namun di Forlap Dikti baru terdaftar satu semester, padahal dia udah mengajar 3 semester. Apakah bisa mengajukan JJA atau harus menunggu 2 semester update di Forlap Dikti? Kalau memang ada aktivitasnya, diklarifikasi saja dengan timnya Pak Bosco. Untuk data-data di dalam PDDikti di sebelum 2018 genap, itu timnya Pak Bosco harus meminta membukakan akses sehingga datanya Ibu Meliana ya bisa di-update gitu. Nah, itu namanya istilahnya kalau di sistem PDDikti itu open periode. Jadi open periode yang sudah lewat. Ini prosesnya agak panjang karena harus minta dibukakan aksesnya sampai ke dari LLDP3 dan Dikti gitu. Jadi ada 2 layer yang akan membukakan periode tersebut. Bisa dibukanya itu bisa sebulan, bisa 2 bulan, baru Pak Bosco bisa update. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi konfirmasi saja ke Pak Bosco melalui Kaprogdinya juga terinfo bahwa memang sudah aktif mengajar pada data yang belum terrecord tersebut. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Frendi, untuk pengurusan JJA harus penulis pertama jurnalnya ya, Bu ya? Iya, betul. Harus penulis pertama. Oke. Kalau yang itu sebagai prasyarat ya, nanti kalau ada penulis kedua, penulis ketiga gitu, itu sebagai poin tambahan boleh. Tetap dihitung poinnya, tetapi prasyaratnya harus terpenuhi dulu, ada salah satu jurnal sebagai penulis pertama. Oke, jadi harus ada minimal 1 yang penulis pertama, yang lainnya boleh co-author, akan dihitung poinnya begitu ya. Betul, betul. Nah, ini ada dari Pak Dion, kalau dari tidak punya jenjang dapat langsung ke lektor atau harus melalui AA? Jadi setahu saya kalau S3 bisa langsung lektor ya, kalau yang tidak harus lewat AA ya, Bu ya? Betul, Pak Ihan. Oke. Iya, tampaknya begitu ya. Mungkin kita berterima kasih untuk Bu Lisha dulu ya, Bapak-Ibu.
yang masih punya pertanyaan boleh aja ditulis terus di chat ya kalau memang teringat. Tetapi Bu Lisha dan timnya bersedia menerima pertanyaan-pertanyaan yang terkait CERDOS dan JJA dan juga membantu seluruh proses kita sih ya buat Bapak Ibu yang ingin naik jenjang tetap semangat. Ada Bu Lisha dan tim supernya yang menolong kita ya. Terima kasih ya. Mohon izin saya boleh live meeting ini berhubung masih banyak yang mesti dikerjakan. Boleh. Thank you, Bu Lisha, ya. Sudah bergabung. Sama-sama. Take care. Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan boleh tetap ditulis ya di chat. Saya ingin memberikan waktunya supaya ada cukup waktu kita mendiskusikan proyek risetnya sendiri. Saya ingin memberikan kepada Pak Yonatan yang akan menceritakan pengalamannya, terutama juga riset dalam rangka COVID pandemi yang terjadi sekarang. Silakan Pak Yonatan. Terima kasih Pak Ian. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi saya akan share apa namanya ya, apa yang saya ketahui ya. Jadi bukan berarti saya lebih tahu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih tahu. Saya cuma membagikan apa yang pernah saya apa yang saya dapatkan. Ini kok enggak bisa. Jadi saya akan menyaringkan riset dan juga pengalaman publikasi. Nah, sebelumnya saya ingin sharing ini ya, karena kan ya tiap-tiap orang itu unik. Jadi ya tergantung sih. Misalnya cari topik riset, bagaimana melakukan riset, itu tergantung orangnya ya. Jadi kalau ini saya ada dua jenis orang nih. Kalau yang psikologi pasti tahu lah. Ada yang sensing dan intuisi. Nah, saya ini sangat sensing. Jadi data itu sangat membumi. Jadi kurang kreatif ya. Jadi kurang lihat opportunity. Tapi ya down to earth. Ini loh mengerjakannya begini itu saya bisa. Nah, jadi mungkin perlu diskusi. Nah, kalau di kelompok saya ini kan ada Pak Ihan, ada Pak Ruti, ada Bu Jessica. Mereka itu lebih intuitif daripada saya. Ya. Jadi bisa dapat ide. Oh ya, ide-ide yang belum saya pikirkan itu mereka lebih tahu. Memberesinya gimana? Nah itu saya bisa gitu. Karena itu saya itu sensing. Jadi Bapak Ibu perlu tahu ini. Tapi kalau cari-cari ide itu mungkin orang intuitif lebih baik daripada orang sensing. Nah jadi kan ini you know, yang jadi yang saya ceritakan itu. Ya banyak ke lebih cocok mungkin lebih banyak ke orang sensing. Walaupun saya percaya ya kita harus belajar sih. Sensing harus lebih intuitif harus lebih sensing. Nah, ini lagi ya. Jadi ini kepribadian lagi tapi jadi jenis-jenis tes yang berbeda, ini Big Five. Nah, untuk cari ide ya kalau orang riset itu kalau konsensusnya tinggi itu lebih baik ya. Konsensus secara tinggi itu kan lebih rajin. Jadi mengerjakan itu lebih bisa dan kita tahu UPH itu sibuk banget gitu. Jadi kalau konsensusnya itu rendah, itu mungkin susah ya mencari waktu. Kemudian openness. Nah, ini kalau openness yang rendah, itu mungkin ya itu susah sih cari ide, cari apa itu. Karena nggak ada keinginan tahu. Keingintahuannya itu rendah. Kalau saya ini memang sensing ya. Tapi saya ini kepingin ingin tahuan untuk sekedar tahu itu besar ya. Jadi curiosity saya itu tinggi. Jadi riset buat saya itu menyenangkan. Kenapa? Ya saya cuma ingin tahu sih, iya ini gimana ya? Ini seperti apa? Ini seperti apa? Cuma itu aja. Nah, tapi mungkin bisa dipacu juga karena ya diharuskan oleh UPH. Seperti itu. Itu mungkin yang level paling rendah ya. Kalau mau lebih religius sedikit, ya itu sebagai pertanggung jawaban kepada Tuhan, seperti itulah. Atau yang lebih baik lagi, ya saya ingin bisa membagikan yang lebih baik untuk mahasiswa saya. Itu bisa didapat dari riset. Kalau enggak kan ilmu kita ya itu-itu aja kalau tidak melakukan riset.
Nah, ini nggak usah ya. Nah, ini soal topik gitu. Ini banyak yang lucu-lucu sih kalau lihat di pitch di komik itu. Jadi yang belum punya topik itu ya nggak perlu terlalu pusing sih ya. Takut nanti jangan-jangan sudah ada yang mikir ya. Nanti ya semua topik yang kita pikirkan itu mestinya sih pernah dipikirkan orang lain. Kan selalu ngomong ke mahasiswa saya, kalau topikmu itu nggak pernah ada yang meneliti, cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, kamu itu memang sangat jenius, jadi memikirkan apa yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Atau yang kedua, ya apa namanya, orang lain tuh merasa itu nggak perlu diteliti. Jadi itu. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin, nanti itu bisa diatur-atur sih. Topiknya apa, nanti metode strateginya beda atau apa gitu. Yang penting juga topiknya itu pasti harus disukai. Kalau nggak itu bosen. Ya tapi itu minta lah ya, udah sering bimbing apa? Bimbing skripsi. Jadi kalau mencari itu saya percaya kita harus mulai dari handbook. Itu lebih gampang. Karena handbook itu kan sudah dibantu oleh penulisnya, segala macamnya ada di situ. Ya judul bukunya yang nggak selalu handbook, ya ada macam-macam. Contohnya aja. Dari handbook baru ke jurnal, kemudian kita bisa hubungin pakarnya. Saya ini banyak terbantu, termasuk juga dapat hibah, itu karena saya ini berhubungan sama pakar ya, penulis jurnal beberapa itu yang memang pakar di bidangnya itu. Saya hubungi dia, tanya-tanya, dan mereka tuh biasanya sangat membantu. Kalau saya email hari ini, ya, besok pagi itu saya sudah dapat jawabannya. Lalu mereka tuh sangat murah hati, mau bagi-bagi jurnal lah, lalu mengajarin metode apa-apa riset dan macam-macam itu sangat membantu. Jadi saya bisa belajar dari mereka itu, oh riset yang beneran, ya bukan riset ada yang riset nggak beneran, sebenarnya maksudnya riset yang ya apalah ya canggih atau apalah istilahnya lebih baik itu seperti ini loh metodenya. Dan konsultasi hasil mereka juga mau ya, mereka sangat membantu dan senang. Biasanya sih, ada juga yang enggak, tapi kebanyakan sih begitu. Jadi itu bisa dicoba. Asal kita enggak usah malu aja. Kemudian tadi itu soal topik, ini yang soal pengambilan data. Saya anonimitas itu penting ya. Jadi supaya menolong mereka itu mau ngisi. Kemudian bisa jujur untuk mengisinya, itu perlu anonimitas. Kalau enggak orang merasa enggak aman atau apa, itu susah untuk bisa ngisi dengan jujur. Kalau enggak data yang kita dapat itu bukan yang beneran, tapi apa yang mereka isi itu yang seharusnya mereka isi. Oh, diharapkan apa ya? Jadi itu isinya cuma ya seperti menjawab sesuai dengan norma masyarakat gitu. Kalau anonimitas itu enggak terjamin. Kemudian ini memanfaatkan jaringan itu perlu untuk bisa dapat data. Kecuali ya data kita cuma sedikit ya, cuma mau 100, 200, sebar aja ke UPH ke mahasiswa kita dapat. Tapi kalau mau yang lebih luas itu perlu memanfaatkan jaringan. Baik dosen dari teman-teman kita atau teman di luar UPH atau apa, itu perlu dimanfaatkan. Kemudian ini ya, saya juga belajar baru-baru ini itu ada namanya attention test. Jadi attention test itu seperti ini, ada contohnya. Nah ini ya. Jadi kan kalau kuantitatif, yang saya maksud itu nomor ini, nomor 16. Jadi ini salah satu tes Big Five. Kalau biasanya kan begini, orisinil, memiliki ide baru, saya milih sangat setuju atau apa-apa.
Lalu nomor 16 saya isinya ini, pertanyaannya. Pilih jawaban tidak setuju. Jadi mereka harus milih yang tidak setuju ini. Harus diklik ini. Ini untuk menghindari bahwa mereka itu cuma asal klik tanpa baca. Jadi ketahuan, kalau dari sini ini ketahuan. Mereka itu nggak baca. Jadi asal aja sudah disuruh milih jawaban tidak setuju, mereka milih yang lain. Ini bisa mengurangi jawaban yang ngawur. Itu lalu ini, nah tadi Pak Ian sudah menyebutkan, nah ini kan sekarang masa pandemi begini kan nggak bisa pakai nyebar data langsung ya. Jadi kami menggunakan ini, SurveyMonkey. Ya Google Form ya bisa, tapi SurveyMonkey ini ada beberapa apa, fasilitas yang memudahkan untuk apa, mengambil data. Bahkan kita itu juga, mereka itu juga ada seperti semacam joki ya. Jadi kalau kita bayar itu bisa sih. Mereka akan mencarikan responden. Dan di luar negeri itu sering ya. Dosen yang saya hubungi itu juga pakai itu. Kemudian anak saya yang kuliah itu juga menggunakan itu sih dosennya. Jadi apa? Amazon Turk itu. Jadi ya kita bayar, lalu mereka yang mencarikan data. Jadi ini banyak sih yang ini, yang begini. Nah, ini lalu analisa data. Jadi, kan yang paling sederhana itu, ya ada lagi sih, deskriptif ya. Kemudian lalu uji beda gitu. Tapi kan kalau kita mau menerbitkan di jurnal yang bagus, ya, sepertinya korelasi ini udah susah ya untuk bisa tembus. Paling enggak untuk di psikologi, saya enggak tahu kalau di tergantung di tempat lain ya. Bapak Ibu pasti lihat di jurnal-jurnal itu biasanya seperti apa. Tapi kalau di psikologi biasanya udah enggak ada sih, korelasi itu udah terlalu sederhana. Jadi paling enggak itu yang menggunakan multiple regressions. Nah, yang lebih bagus lagi dan kemungkinan untuk diterima itu lebih besar yang menggunakan yang ketiga yang di bawah ini. Mediasi dan moderasi. Kalau tertarik bukunya ini yang di sebelah ini, Deduction to Mediation, Moderation and Conditional Process Analysis oleh Andrew Hayes itu. Ini metode yang baru. Kalau Bapak Ibu yang masih muda mungkin nggak tahu ya. Kalau zaman saya kuliah dulu 10 tahun yang lalu, kalau mediasi dan moderasi itu yang dipakai itu Baron and Kenny method. Itu jurnal yang katanya paling banyak diakses. Jadi banyak disitasi Baron and Kenny method. Tapi itu salah katanya metode itu. Salahnya apa ya, di buku ini ada, di jurnal-jurnal juga ada. Jangan tanya saya nggak tahu. Saya bukan ahli statistik. Saya cuma bisa menggunakan. Tapi itu pakai ini. Dan nggak perlu terlalu apa, pusing atau takut di mana. Itu gampang, tinggal klik di SPSS, jadi ya. Gampang banget sih. Yang susah itu bagaimana menafsirkan hasilnya. Nah, itu yang lebih susah memang. Tapi kalau metodenya, caranya gimana, itu gampang banget. 5 menit juga jadi. Nggak perlu dipusingkan soal itu. Kemudian analisa faktor itu kan pakai Amos gitu ya, atau yang lain-lain juga adalah M+ atau apa, analisa faktor. Kemudian yang ini cukup baru ya, network analysis. Saya berikan contohnya. Nah, ini network analysis. Ini menggunakan GASP. GASP itu gratis, Bapak Ibu, gratis dan legal ya. Itu open access. Jadi misalnya hasilnya itu seperti ini. Jadi saya ini juga nggak terlalu ngerti. Saya cuma belajar dikit. Yang paling pinter di Indonesia ini sepertinya Cencen ya, Kristiani Suwartono itu dosen Atma, tapi lagi kuliah lagi ya, bukan kuliah, postdoc ya, baru lulus PhD, kuliah lagi postdoc di Eropa kali ya. Itu
canggih soal ini. Jadi ini bisa lihat sih, ini jadi nggak pakai teori, semua data dimasuk, semua data variabel dimasukkan di situ, nanti keluar seperti ini. Nanti kita bisa lihat ini kaitannya seperti apa ya. Jadi kalau warnanya semakin gelap, itu berarti kaitannya semakin besar. Lalu menurut Chen, yang di tengah itu yang jadi pusat. Ini saya cuma nggak terlalu ngerti saja, cuma men-sharekan apa yang lagi mungkin akan jadi in, itu network analysis. Nah, kalau ini yang namanya mediasi, jadi ini research kami yang baru, yang datanya baru diolah untuk COVID. Ya. Jadi kan kalau di psikologi itu, ya secara psikologis, orang yang neurotisismnya tinggi itu pasti, hampir pasti ya, subjective well-being-nya itu rendah. Nah, kalau pakai mediasi seperti ini, itu kita bisa tahu bagaimana sih si neurotisism itu bisa mempengaruhi subjective well-being lewat apa. Nah, itu lalu kami coba lewat dua ini. Ini meaning in life. Satunya itu melalui experience, satunya melalui reflection. Nah, ternyata bisa lewat ini, experience. Jadi mereka yang bisa menangkap meaning melalui experience itu terbantu ya dalam hal ini. Nah, kalau yang ini yang soal moderasi. Kalau moderasi itu seperti ini. Jadi kalau seseorang itu marah kepada Tuhan, itu life satisfaction-nya itu rendah ya. Lalu apa sih ini bagian dari ini spiritualitas dan moral community itu bagian dari religiositas. Jadi apa sih religiositas mana yang bisa membantu? Nah, kalau moderasi itu pengaruhnya anger toward God terhadap life satisfaction itu terpengaruh oleh besarnya ini. Kalau ini jadi semakin tinggi spiritualitas, pengaruh anger terhadap life satisfaction itu rendah. Sampai ada suatu tahap di mana dengan level spiritualitas tertentu, anger itu tidak lagi mempengaruhi life satisfaction. Itu hasilnya ini. Jadi ini moderasi, mediasi, nah itu tahu dari mana? Itu tahunya dari teori. Jadi apa mempengaruhi apa, itu kan regresi. Itu tahunya dari mana? Itu tahunya dari teori, bukan dari hasil statistik. Bukan, sekali lagi, bukan hasil dari analisa statistik, tapi dari teori. Nah, itu yang soal ini ya. Kemudian ini yang soal apa? Statistik. Sekarang kebanyakan itu, kita kan pakai mungkin kebanyakan dari kita itu pakai SPSS ya. Saya juga pakai SPSS karena gampang. Yang gratisan dan legal itu ini, yang bawah itu, CISP. Ini sangat mirip dengan SPSS, tapi ini gratis dan legal. Kalau mau yang lebih canggih, itu R ya. R ini, R. R Studio. Kebanyakan sekarang khususnya di psikologi itu mulai pindah ke R. Dan ini canggih sih, cuma itu lebih susah. Karena kita perlu masukin apa? Kode apa? Seperti buat coding. Cuma dibantu oleh R Studio. Saya sih nggak terlalu ngerti ya. Jadi ini mungkin orang-orang statistik, orang-orang matematika itu lebih pintar soal ini. Tapi itu kalau kita tahu lebih gampang. Itu soal risetnya, nanti kalau mau ada yang didiskusikan silakan. Nah, ini publikasi ya. Ini tadi polisi juga sudah ngomong bahwa jurnal nasional itu ada non-akreditasi, akreditasi, cinta 1 sampai 5. Yang jelas kalau mau masukin di jurnal non-akreditasi itu sangat gampang ya. Karena apa? Karena mereka itu butuh artikel. Jadi apapun juga mungkin diterima. Kalau jurnal nasional yang tidak terakreditasi.
Nah, akreditasi kalau semakin tinggi ya semakin rewel. Tapi kalau yang pendek-pendek itu nggak terlalu rewel sih. Jadi kan juga reviewer beberapa jurnal. Jadi ya banyak artikel itu apa skripsi mahasiswa saya aja lebih baik gitu daripada artikel dosen yang dikirim ke jurnal itu. Dan itu beneran ada ya. Jadi nggak perlu khawatir sih, masukin aja. Tapi ya kalau jurnalnya Sinta 2 itu mungkin susah, mulai susah ya. Jurnal itu Sinta 2, Sinta 3 itu mungkin mulai susah. Tapi kalau untuk di awal kan cuma perlu jurnal, masukin aja ke non-akreditasi. Cuma ya sekali lagi itu akan ada terus di internet ya. Jadi kalau salah ya agak malu sih. Itu aja. Nah, jurnal internasional itu kan ada Scopus, non-Scopus, tradisional, dan open access. Ini memang lebih susah ya untuk masuk. Tapi kalau ya saya tanya-tanya teman saya dan juga pengalaman saya gitu. Ya saya belum ada sih terbitan, ini lagi sedang di proses. Bentar lagi mungkin akan keluar gitu. Jadi kalau pengalaman saya, jadi saya ini kan nobody itu kalau di jurnal internasional Scopus itu saya ini nobody. Dan itu memang agak susah memulainya. Jadi ya ditolak-tolak itu hal yang biasa. Nanti ada kita tak perlu tahu jurnal mana ya yang cocok sama terbitan kita, topik yang kita masukin. Jurnal ini mau jenis apa, itu perlu tahu. Kemudian, ya Inggrisnya pasti bagus. Kebanyakan kalau orang non-expert seperti kita ini, bukan native speaker, itu perlu di editor bahasa. Mungkin secara grammar nggak salah, ya, tapi itu nggak umum untuk bahasa native. Jadi itu perlu kalau memasukin jurnal Scopus itu perlu ada editor bahasa. Dan itu sih macam-macam harganya. Ada yang mahal, ada yang murah. Bisa dipilih. Lalu, jurnal ini ada yang murah hati ya. Jadi, memberikan review itu lengkap banget. Jadi, kalaupun ditolak misalnya, kita tahu ya, kenapa kok ditolak. Lalu, dia itu memberi alasan. Kenapa? Kemudian memberi artikel, jurnal-jurnal artikel yang bisa jadi perbaikan, kamu mesti begini. Jadi sangat terbantu sih ke kirim ke mereka itu. Kalau ketemu jurnal yang seperti itu. Jadi ya perlu banyak informasi, tapi yang penting ya berani nyoba dan berani capek. Kemudian ada yang open access, ada yang tradisional. Saya sudah nyoba di dua-duanya. Open access ini enggak, open access itu maksudnya kalau terbit kita bayar. Dan bukan berarti itu gampang ya, belum tentu. Saya ada jurnal open access itu setengah tahun kali lebih baru dapat review. Kalau ditolak cepat ya, biasanya kalau ditolak seminggu mereka langsung nolak. Tapi ada jurnal itu yang enggak bayar, itu 3 bulan udah dapat hasil review. Jadi nggak tentu. Kalau cepat seminggu udah hasil lalu di-accept, itu kebanyakan itu predatory jurnal. Jadi jangan percaya dengan itu. Udah sih, dari saya itu aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, dibantah atau apa, silakan. Pak Ian, dari saya itu aja. Oh ya, terima kasih Pak Yonatan. Ini udah muncul beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama itu muncul 2 kali terkait dengan attention testing ya, kalau questionnaire. Memang kan tim Pak Yonatan dari awal sudah aware kalau questionnaire-nya lewat SurveyMonkey atau online, besar kemungkinan orang nanti jawabnya asal-asalan ya, sehingga perlu ada attention testing. Pertanyaannya adalah, kalau jawaban itu questionnaire tidak memenuhi attention testing-nya, apakah datanya dibuang, Pak? Iya, dari saya buang. Dan itu
cukup ya memang mengurangi sih. Cuma kan kalau mau sementara ini saya buang ya. Tapi nanti kan bisa aja dilihat. Kalau diuji pakai yang lolos station test dan yang enggak itu mengubah hasil enggak ya? Itu kan bisa dilihat di sana. Tapi itu untuk menjamin bahwa ya yang isi itu aware gitu, enggak cuma klik-klik gitu. Sekalipun ada kemungkinannya sih. Karena ini kan hal yang mungkin cukup baru gitu ya. Jadi mungkin mereka enggak bingung juga sih itu maksudnya apa? Itu juga mungkin. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa kok sampai mereka enggak lolos dengan attention test itu. Jadi ya bisa kita pertimbangkan nantinya. Tapi sementara ini yang saya pakai itu saya gugurkan. Lalu kalau ada kuesioner dengan sejumlah pertanyaan tertentu, pertanyaan attention test-nya apakah satu cukup atau perlu ada berapa banyak, Pak? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan sih. Jadi kan kalau saya juga baru pertama kali menggunakan ini. Jadi di penelitian ini, saya baru pertama kali menggunakan ini. Kalau yang dulu-dulu itu, di kan kuesionernya itu pakai kertas gitu. Itu dilihat sih. Jadi kalau saya lihat itu mereka jawabnya itu pertanyaan sama, semua empat, semua gitu. Itu nggak saya pakai sih. Itu dari sana. Nah kalau ini, kalau kuesionernya satu itu ya satu kuesionernya misalnya bukan kuesionernya apa namanya skillsnya ya kuesionernya instrumen yang dipakai mungkin dua atau tiga itu mungkin cukup satu sih tapi kalau banyak mau beberapa ya bisa. Nah kalau saya ini saya pakai tiga ya jadi memang lalu saya sudah minta ya ini ada mahasiswa yang saya pakai untuk membantuin saya. Jadi dicoba ya. Kalau salah di satu ini mereka salah di dua dan tiga enggak? Memang kebanyakan iya ya. Jadi kalau salah di satu, mereka juga akan salah di dua, akan salah di tiga. Tapi ada juga yang lolos di satu, mereka salah di dua. Itu ada. Tapi kebanyakan itu sama. Kalau kebanyakan sama, itu kan berarti ya mereka nggak perhatian. Kalau cuma lolos di satu, di dua dan tiga itu enggak. Ya kemungkinan ya dia bingung aja di satu. Tapi lalu setelah itu dia belajar. Gitu. Di dua dan tiga seperti apa. Ya, itu jadi karena memang di survei Mangke itu saya tidak mengizinkan mereka yang udah ngisi pindah ke skill yang kedua untuk balik ke satu. Jadi kalau mereka sadar, oh ya, tadi saya itu salah ya. Mereka nggak bisa memperbaiki. Jadi itu bisa dianalisa di situ. Jadi bisa aja dia sadarnya belakangan atau apa begitu ya? Iya. Lalu memperbaikinya di yang kedua dan ketiga. Tapi kalau semuanya salah ya berarti mereka memang nggak perhatian. Iya. Yeah. Dan attention testing itu bukan satu-satunya indikator ya. Kalau dia jawabannya 4 semua atau minimum semua ya mungkin ini juga ngawur begitu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan yang lebih ke arah bagaimana memilih topik riset nih. Karena dia berkaitan, dia bilang memilih ide riset yang anti-mainstream kok jadi kesulitan begitu ya. Nah, kan kebetulan Pak Yonatan Aditya ini risetnya tentang religiositas ya. Mungkin juga di seluruh dunia tidak begitu banyak grup juga yang meriset religiositas terus ke arah semacam stres psikologi dan sekarang beralih ke COVID begitu ya yang terkait dengan stres psikologi dan religiositas begitu ya. Nah, apakah ada tips Pak seberapa mainstream atau anti mainstream kalau kita memilih topik riset begitu Pak? Kalau saya ya. Kalau dikatakan anti-mainstream saya mungkin juga enggak ya. Karena kan itu ada jurnal-jurnal yang memang membahas itu. Cuma memang itu kecil gitu. Topik apa namanya, mungkin pangsa pasarnya itu kecil. Nah, saya itu cari mereka yang ahli di bidang itu. Yang lagi in, yang banyak nulis jurnal itu siapa? Saya cari itu,
tahu dari jurnalnya, saya hubungin orangnya. Jadi lalu saya belajar dari dia. Hmm. Itu kan ada beberapa tokoh yang bisa ketahuan dari, kalau kita lihat-lihat jurnal itu, siapa sih yang sering disebut, siapa yang sering nulis artikel, yang lagi in tentang religiusitas sekarang itu apa. Gitu. Saya lihat di situ, saya hubungin orangnya. Iya. Yeah. Jadi mungkin ini komentar untuk Pak Andreas Teddy ya. Waktu semua orang yang pernah ikut penelitian S3 ya punya dilema ini, Pak. Jadi dilemanya adalah gini, kalau kita pilih topik yang ini nyentrik banget gitu ya. Nggak ada orang di seluruh dunia yang melakukan begitu ya. Kemungkinan untuk kita tersesat ya ke dalam satu bidang tertentu karena belum pernah ada bacaan sebelumnya, ada peneliti lainnya ikutan bekerja di bidang yang sama, itu jauh lebih besar. Ya. Tentu saja tiba-tiba kalau kita menemukan sesuatu yang sangat signifikan, bisa jadi breakthrough luar biasa ya. Tetapi pada masa kehidupan kita mungkin kita ditolak-tolak dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentu saja ilmu pengetahuan sains itu punya ya histori tokoh-tokoh yang demikian ya. Dicemooh waktu dia hidup, begitu dia meninggal, tahu-tahu dia menemukan breakthrough yang diwarisi oleh saintis-saintis yang di masa berikutnya begitu ya. Nah, jadi kita tuh ada di dilema itu. Kalau kita masuk ke padang berumput hijau ya, semua orang neliti itu ya. Ya mungkin apapun ide kita nanti udah ada orang lain yang meneliti ya. Jadi ketinggalan zaman dengan cepat ya. Jadi biasanya dilema itu mendorong kita untuk melakukan kompromi ya. Pilih topik yang nggak terlampau nyentrik begitu ya. Tetapi juga jangan yang udah membosankan ya, udah 20 tahun terakhir semua orang meneliti di bagian itu dan tampaknya nggak ada hal baru lagi yang kontribusi yang bisa exciting di bagian itu ya. Nah, melakukan feeling dan testing terhadap field kita supaya punya feeling semacam itu ya, itu butuh pembacaan sih. Tadi Pak Yonatan bilang baca handbook ya, karena itu kristalisasi dari penelitian yang sudah beberapa tahun ya. Juga wajib menurut saya Bapak Ibu yang mau memulai penelitian duduk di depan Google Scholars ya, bacain topik minat kita selama 10 tahun terakhir seperti apa ya. Google Scholars itu banyak jurnal yang sudah mulai open access, jadi bisa diakses papernya begitu saja tanpa bayar, mungkin sekitar 20% atau kurang, tapi paper-paper di jurnal yang klasik yang penting masih berbayar. Kita nggak akan bicarakan bagaimana mengaksesnya, tapi kalau Bapak Ibu tanya teman-teman peneliti yang senior, ada banyak cara untuk mengakses paper itu dan belajar dari situ. Tampaknya kalau kita mau meneliti yang lebih serius, tidak ada jalan lain, kita tidak bisa menghindar dari banyak membaca dulu sih untuk bisa tahu bidang yang kita itu seperti apa. Nah, untuk bidangnya Pak Yonatan nih, kebetulan Pak Yonatan di bidang religiositas ya. Terus kan nanti hibahnya tahun ini habis. Saya dengar udah ada rencana untuk masukin hibah lagi tahun depan, tetapi mungkin ada pergeseran topik begitu ya, dan perenungannya waktu berusaha pilih topik yang baru, masuk ke bidang baru dan sebagainya itu seperti apa sih Pak Yonatan? Dulu kan saya itu topiknya, ya topik kita lah ya, teman-teman Pak Ikan juga, itu pergumulan religius dan spiritualitas itu topiknya, itu lagi in sih, dan menurut saya ya untuk masa-masa mahasiswa itu mestinya masanya untuk mikir soal itu. Cuma setelah dilihat-lihat itu kok di mahasiswa itu nggak seperti itu ya. Jadi, nah ini kan nggak cocok antara di luar negeri sama di Indonesia. Seperti yang lain kalau misalnya yang dulu contohnya di luar negeri itu cewek itu lebih religius, di Indonesia nggak. Itu kan hal begitu, itu bisa jadi topik ya, menjawab yang tadi. Karena di Indonesia ini banyak yang unik. Nah, setelah itu dari ketemu-temu dan baca-baca itu, lalu dari hasil perhitungan itu ternyata salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan religius itu kan meaning. Loh, ternyata meaning itu pengaruhnya lebih gede daripada pertumbuhan religius. Nah, dari situ, dari hasil baca-bacaan itu ya, lalu, oh ya, ini ternyata sepertinya itu lebih mempengaruhi untuk mahasiswa daripada pergumulan itu. Mungkin mahasiswa Indonesia belum mikir soal itu. Jadi itu, ya sekali lagi itu dari hasil pendalaman lebih lanjut, ketemu lagi. Jadi memang intinya itu membaca.
semakin banyak membaca ya semakin semakin tahu. Ya, jadi tampaknya isu tentang makna hidup itu lebih luas sedikit daripada sempit soal religiositas. Religiositas tampaknya memberikan pemaknaan hidup, tapi makna hidup itu bukan hanya datang dari religiositas. Jadi kita berharap mungkin bidang riset yang itu bisa lebih luas terkait dengan banyak bidang, mendapatkan pendanaan bisa lebih besar, dan mungkin bisa bersentuhan dengan peneliti-peneliti di dunia juga yang lebih banyak daripada bidang yang terlampau sempit. Gitu ya, ya. Pak Yonatan ya? Ya. Oke. Okay. Ya, Bapak-Ibu, demikian sesi dari Pak Yonatan. Saya ingin meng-highlight juga tadi Pak Yonatan memberikan tips-tips terkait analisis statistik ya. Buat Bapak-Ibu yang di bidang sosial, tampaknya melakukan korelasi begitu aja menurut Pak Yonatan sulit masuk ke jurnal-jurnal yang lebih bereputasi. Minimal harus melakukan multiple regression begitu ya, semacam prediction. Atau yang lebih tinggi lagi adalah misalnya analisis faktor atau mediasi dan moderasi ya dari variabel-variabel tertentu. Nah itu mungkin skill statistiknya memang perlu membiasakan diri ya dengan analisis yang lebih rumit. Tadi Pak Yonatan bilang melakukannya dengan SPSS mah gampang, melakukan analisis dan interpretasinya yang mungkin perlu lebih membiasakan diri gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu di area yang lebih teknikal ini, mumpung masih ada Pak Yonatan Aditya. Ya, kalau belum ada nggak apa-apa ya. Bapak Ibu yang punya pertanyaan masih bisa ditulis di grup chat ya. Kita lanjut dulu ya dengan Bapak Rudi Pramono. Ini ada pertanyaan dari Pak Aditya Mitra sih soal meaning. Apakah spektrumnya meaningless, less meaning, meaningful, atau hanya meaningful sebagai responden? Ini kalau penelitian psikologi di bidang meaning itu sebenarnya terkait dengan berbagai pengalaman hidup dan efek-efek psikologi yang ada sih Pak. Jadi bukan sekedar mengukur derajat meaningnya saja, tetapi juga sumber-sumber meaning itu dari mana ya, dan apa aspek psikologi yang mempengaruhi dan seterusnya. Seperti itu ya secara singkat. Nah, banyak metode penelitian yang lebih kualitatif kita dengarkan dari Pak Rudi Pramono yang bisa menuntun kita ke arah cara-cara meneliti yang kualitatif. Pak Rudi, silakan Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Masih siang Bapak Ibu semuanya. Terima siang, kasih. Selamat siang Pak Rudi. Ya Pak Ihan. Siang Pak. Ya. Gimana kabarnya semua? Sehat? Tetap semangat? Sehat, Pak. Puji Tuhan, Pak. Iya, ini Pak, sudah lama tidak ketemu. Ketemunya di dunia maya. Itu Prof. Sondak juga. Ada juga. Kabar baik, Prof. Iya. Saya akan ya lebih sifatnya itu untuk sharing sama menyemangati ya sebenarnya. Presentasi saya bisa ditampilkan atau saya harus tampilkan sendiri ya Pak ya? Ditampilkan sendiri aja Pak. Iya. Saya... Ada share screen di situ. Iya. Sudah. Bapak Ibu udah lihat. Ya ini adalah yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu. Slide show aja Pak, kalau bisa. Sudah nih. Sudah tampak Pak. Sudah ya. Oke. Okay. Jadi saya akan sharingkan pengalaman saya, tapi juga sekaligus saya untuk apa
ya mengajak juga Bapak Ibu untuk dalam situasi yang keterbatasan ini untuk kita bersama-sama tidak berkurang semangatnya dalam menjalankan panggilan kita sebagai dosen atau akademisi di universitas untuk meningkatkan kinerja kita. Oleh karena itu, saya akan coba tampilkan kinerja publikasi di UPH. Bapak Ibu bisa lihat di sita 2.ristekbrin.go.id. Saya tampilkan bahwa dalam situasi sekarang ini UPH skor sintanya itu yang versi 2 ada 50.288. Itu saya lihat kemarin, hari ini udah naik lagi. Dan yang untuk Bapak Ibu sedikit perhatikan, khususnya di produktivitas. All year score V2 productivity, di situ UPH itu nilainya adalah 34. Ya. Artinya apa? Itu dibandingkan dengan, memang kita ya dekat dengan Trisakti, dekat dengan banding lain, dan kalaupun nanti detailnya dilihat UPH, maka skor produktivitas kita 50.288 itu dibagi jumlah dosennya cuma dapat 34. Artinya apa? Bahwa produktivitas dosen di UPH itu ada kesenjangan yang tinggi. Jadi satu segi ada dosen yang produktivitasnya cukup memadai, tapi sebagian lagi dosen itu nggak produktif. Maka itu nilainya rendah. Ya, yang lain di perguruan tinggi lain ada yang 41, 150, 44, 41, ya, 50. Jadi artinya kita termasuk rendah. Memang ada yang lebih rendah dari kita juga. Jadi saya sharingkan ini untuk Bapak Ibu juga bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja publikasi di UPH itu, khususnya dalam situasi sekarang ya PSBB, di mana kita nggak bisa banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang pada situasi normal. Dan ini adalah perkembangan di UPH yang saya tampilkan, bahwa kita yang sudah daftar Sinta itu ada 334. Dari yang PD-Dikti itu ada 1.250. Jadi ternyata masih belum banyak dosen UPH yang menyadari pentingnya publikasi dan pentingnya Sinta untuk mendukung kinerja universitas. Karena ternyata masih sedikit yang daftar di Sinta. Padahal Sinta itu salah satu sarana untuk membantu akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang belum daftar Sinta, mohon kesediaannya untuk segera mendaftar supaya membantu publikasi kinerja dari Lintas Pelita Harapan. Ya. Jadi hanya dari 1.200 baru 300-an, yang itu pun ada sebagian yang memang ada mahasiswa dari UPH juga. Maksudnya ada beberapa mahasiswa UPH yang dia daftar di Sintanya UPH. Ya. Dari situ UPH itu peringkatnya kalau nasional 3 tahun terakhir 93. Dan kalau keseluruhan 74. Memang ini bersifat fluktuatif. Terus dari gambar di sini menunjukkan bahwa ini publikasi yang terindeks Scopus, yang memang kita bersyukur dari tahun 2006
sampai 2016 ini relatif flat datar. Tapi setelah 2017, 2018, 2019 itu menunjukkan ada peningkatan. Dan memang peningkatan kita lumayan, tapi perguruan tinggi lain itu peningkatannya lebih tinggi. Sehingga itu kita akan makin lama makin ketinggalan kinerja publikasinya. Ya. Dan pada tahun 2020 itu dengan situasi yang kemarin bekerja dari rumah, itu saya secara pribadi yang kesen masalah ini berpikir ini bagaimana caranya untuk supaya tahun 2020 itu, karena dari hasil raker yang lalu di mana salah satu indikator dari kinerja universitas itu adalah kinerja publikasi, di mana tahun 2025, 2024 ya Pak Ihan, itu kita punya 400 jurnal, 400 artikel yang terindeks Scopus. Kalau sekarang baru mulai 2020 langsung kena COVID, wah ini udah pasti kemungkinan akan drop ini. Jadinya ya saya coba mikir dan cari cara gimana untuk mendukung itu. Ya kebetulan saya selain sebagai koordinator penelitian dan pengabdian di UPH, juga saya ngajar di pariwisata, ngajar juga di pasca dan program doktor manajemen, sehingga saya bisa menyemangati, ngomporin juga mahasiswa, dan ternyata itu direspon dan mereka memang sedang semangat juga di situ, sehingga saya bersama-sama mereka lewat tugas-tugas mata kuliah, ya saya ngajar di program doktor manajemen itu untuk riset kualitatif, dan beberapa mahasiswa itu mereka saya kasih tugas untuk riset lapangan. Terus sekaligus dari riset itu untuk kualitatif, untuk jadi artikel, dan artikel untuk dipublishkan ke jurnal. Dan mereka bisa publish di jurnal, dan saya ikut sebagai penulis berikutnya. Itu sebagai permintaan mereka. Dan karena situasi itu, ya saya ya oleh ya jadi satu kesempatan juga untuk akhirnya secara pribadi, satu segi untuk mendukung kinerja institusi, dan saya secara pribadi juga beberapa artikel yang saya tulis dengan mahasiswa itu sudah publish dalam periode tahun 2020 ini. Ya, kalau saya boleh sharingkan pada Bapak Ibu, ini adalah artikel yang saya dengan mahasiswa, karena ini saya dengan mahasiswa, saya coba memberikan alternatif ke jurnal-jurnal, baik itu yang jurnal nasional maupun jurnal internasional yang masih levelnya itu nggak terlalu sulit. Karena saya pernah ngajak mereka langsung kirim ke jurnal yang kalau di nasional itu Sinta 1, Sinta 2, langsung mereka nggak siap. Padahal diperlukan untuk kecepatan mereka, oh saya bisa publikasi ternyata. Sehingga akhirnya saya fokus untuk yang kalau nasional ya paling Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, dan ada Sinta 2.
Jadi ini adalah, kalau ya saya sharingkan pada Bapak Ibu, ini adalah publikasi saya dengan tim penelitian juga, saya juga ikut penelitian juga dengan LPDP dan juga dengan mahasiswa, dan juga beberapa penelitian saya yang saya lakukan di semester lalu itu bisa publish di tahun 2020. Jadi ini yang Google Scholar dari artikel saya yang dari tahun 2020. Yang ini ya oleh pertolongan Tuhan ternyata tahun 2020 tahun sampai bulan Mei ini jumlah artikel saya yang publish di jurnal nasional itu jauh lebih banyak dibandingkan situasi normal. Jadi sebenarnya bahwa situasi work from home ini satu segi memang kendala, tapi satu segi juga kesempatan juga untuk kita itu publikasi. Ya. Jadi Bapak Ibu juga saya hanya sharing pengalaman saya untuk sekaligus mendorong bahwa kita bisa publikasi gitu. Ya, ada berapa yang di Sinta 6, Sinta 5 ada, Sinta 4 ada, Sinta 3 ada, Sinta 2 ada. Dan berikutnya saya juga ngajak pada mahasiswa untuk publikasi ke Scopus. Ya. Dan untuk itu tahun 2020 ya saya dengan beberapa mahasiswa dan juga ini sudah ada 9 yang publish dan terindeks Scopus di dan sudah diindekkan juga di Sinta. Selain itu juga saya lagi menunggu beberapa jurnal terindeks yang lain yang saya sudah submit, itu baik yang di Q1 maupun Q2 yang sedang dalam proses untuk revisi dan juga publish, dan juga ada yang proses yang sedang publish juga, itu yang yang saya mau sharingkan. Jadi sebenarnya saya mau sharingkan bahwa kita bisa nih meskipun ada keterbatasan. Ya. Jadi apa yang membuat kita itu bisa mampu untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik meskipun ada keterbatasan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan sharingkan pengalaman ini untuk supaya ke depan juga saya juga sudah mulai ngajak beberapa teman dosen yang saya kenal, punya publikasi enggak? Sudah ada bahasa Indonesianya. Terus saya bantu, saya translate-nya, terus nanti saya submitkan. Jadi sudah ada yang seperti itu, sudah ada kalau enggak 6-7 artikel yang saya sudah bantu translate dan bantu submit ke jurnal terindeks Scopus. Ada berapa yang sudah publish, ada berapa yang masih dalam proses publish, ada yang masih di review. Jadi itu. Oleh karena itu, bagaimana kinerja riset publikasi kita itu bisa meningkat, memang diperlukan yang pertama itu motivasi dan kemauan. Punya daya juang yang tinggi menghadapi segala keterbatasan untuk berhasil. Jadi motivasi atau kemauan ini penting karena ini sama seperti kalau handphone itu adalah baterainya. Kalau baterainya lowbat atau sering ngedrop, artinya bahwa motivasi kita itu sudah menurun, sudah dicas sebentar terus langsung drop lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu menjaga motivasi kita supaya motivasi kita selalu ada dan meningkat. Karena dari beberapa ya pengalaman saya ketemu dengan dosen-dosen,
kalau saya di LPPM itu dulu sering sosialisasi ke fakultas-fakultas, ke jurusan, dan alasan utama mereka itu, saya sudah banyak ngajar, saya sudah banyak melakukan tugas administrasi ini tuh, saya nggak punya waktu lagi untuk melakukan penelitian atau publikasi. Itu sebenarnya itu berkaitan dengan motivasi kemauan kita. Motivasi kemauan kita itu sudah drop habis karena ada aktivitas lain dan kita nggak bisa meningkatkan itu. Oleh karena itu, Bapak-Ibu perlu terus menjaga dan meningkatkan motivasi, apalagi Bapak-Ibu udah fokus sebagai dosen ya. Dosen itu tugasnya bukan hanya ngajar, bukan hanya melakukan pengajaran, tapi juga ada tugas riset, ada tugas pengabdian, publikasi, terus penunjang, dan itu ngurus jenjang. Jadi saya di LPPM awalnya itu bukan sebagai dosen. Saya baru jadi dosen itu tahun 2016. Dan saya baru punya JJA itu November 2016. Dan saya akhirnya ikut Serdos 2017. Yang pertama saya langsung lektor. Dan ya sebenarnya saya juga pengen menghayati kenapa sih dosen UPH itu nggak mau riset gitu. Apa karena banyak ngajar? Dan memang setelah saya jadi dosen, ya memang banyak ngajar. Ya, jadi semester ini juga saya ada akselerasi 3 kelas. Terus semester lalu saya selain ngajar S1, ada S2 pariwisata, ada S2 pasca pendidikan, ada lagi yang doktor manajemen. Jadi sebenarnya ya memang banyak tugas sebagai dosen. Tetapi ya jangan sampai itu mengurangi motivasi kemauan kita itu dalam menghadapi segala keterbatasan itu. Dan kita perlu berhasil untuk tugas panggilan kita sebagai dosen. Oleh karena itu kita perlu motivasi internal. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu punya keberhasilan profesi, Bapak Ibu perlu punya keberhasilan pribadi sebagai dosen dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan penunjang. Karena setiap keberhasilan yang Bapak Ibu dapatkan itu akan meningkatkan motivasi internal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu tidak pernah berhasil, motivasinya itu akan tidak meningkat, bahkan tambah lama tambah menurun. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu buat ukuran-ukuran keberhasilan yang terukur supaya motivasi Bapak Ibu terus terjaga dan terus meningkat. Jadi motivasi internal itu adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu harus harus jaga, harus tingkatkan menghadapi keterbatasan, dan itu Bapak Ibu bisa dapatkan dengan keberhasilan. Terus yang kedua ada motivasi eksternal. Jadi Bapak Ibu juga perlu punya peer group, perlu punya teman-teman, punya kolega, yang untuk Bapak Ibu punya kolaborasi, ya. Tapi Bapak Ibu perlu punya peer group yang orang motivasinya tinggi, orang yang kinerjanya tinggi. Bapak Ibu jangan ngumpul dengan orang-orang yang motivasinya rendah. Bapak Ibu akan akhirnya motivasinya juga ikut turun. Terus juga kinerjanya rendah, jangan. Kalau Bapak Ibu mau kinerjanya tinggi, Bapak Ibu juga harus bertemu, berkumpul, berkolaborasi dengan orang-orang yang kinerjanya tinggi, motivasinya tinggi, supaya apa? Supaya Bapak Ibu ikut terjaga dan terangkat kalau situasi kita lagi drop. Jadi ya kalau kebetulan saya di LPPM sehingga kemungkinan saya kolaborasi dengan dosen-dosen yang bersemangat penelitian itu cukup banyak, sehingga ya awal-awalnya saya sebagai anggota peneliti, sebagai penulis kedua, oke, enggak masalah.
Jadi yang tujuannya untuk bisa saya ikut dalam apa peer group yang bersemangat itu. Dan sekarang saya juga dengan ngajar, saya punya peer group mahasiswa-mahasiswa yang bersemangat untuk penelitian dan publikasi. Jadi apa, Bapak Ibu perlu punya peer group, punya kolega yang punya motivasi dan kinerja yang tinggi juga, supaya Bapak Ibu ikut ketularan, ya. Terus juga institusi itu juga UPH sudah memberikan insentif, ya, ada finansial maupun non finansial, supaya Bapak Ibu juga motivasinya terus terjaga, ya. Jadi Bapak Ibu yang dapat hibah penelitian atau pengabdian dari luar itu ada insentifnya. Bapak Ibu yang bisa publikasi baik itu di proceeding maupun di jurnal, buku, haki, semua itu universitas sudah punya perhatian memberikan insentif. Jadi motivasi itu berkaitan dengan saya melakukan ini dapat apa, itu kadang-kadang kita itu perlu penjelasan kepada diri kita sendiri. Saya melakukan ini, saya sudah bekerja, saya sudah ngajar, saya sudah kegiatan administrasi, itu saya harus meneliti lagi, saya harus melakukan apa lagi, itu saya dapat apa. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa memberikan penjelasan tentang saya melakukan ini nanti akan dapat apa, Bapak Ibu nggak akan bisa memotivasi diri sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu perlu, ya, dari eksternal sudah menyediakan alternatif insentif. Bapak Ibu juga perlu memberikan insentif kepada diri sendiri supaya Bapak Ibu bersemangat gitu. Jadi itu tentang motivasi. Jadi bagaimana Bapak Ibu meningkatkan motivasi diri dalam situasi keterbatasan itu sesuatu yang penting dalam mendukung kinerja riset Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah kemampuan. Jadi kemampuan kita ini berbeda-beda. Ya, kalau yang ikut hari ini ada yang mungkin baru jadi dosen atau sudah lama jadi dosen atau mungkin baru lulus DJA, ya mungkin kemampuannya berbeda-beda, ya. Ada juga yang sudah lektor kepala, ada yang sudah profesor. Kemampuannya berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu yang baru-baru kemampuannya masih terbatas, jangan memilih sasaran yang sulit-sulit, ya, yang tinggi-tinggi. Kenapa? Karena pada Bapak Ibu kemampuan terbatas langsung memilih sasaran fokus yang tinggi, Bapak Ibu langsung kalau tidak berhasil akan drop motivasinya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus memilih fokus sasaran yang sesuai dengan kemampuan saat ini dan buat indikator keberhasilan yang terukur sebagai pribadi dan sebagai dosen. Dan Bapak Ibu perlu berhasil. Kalau Bapak Ibu berhasil, maka Bapak Ibu nanti akan bersemangat untuk meningkatkan kemampuan lagi. Karena Bapak Ibu langsung praktek dan wujudkan dengan keberhasilan. Oleh karena itu fokus itu penting supaya kemampuan kita itu tidak apa terpecah kemana-mana. Ya, sebenarnya sih kalau kita di rumah sekarang kita punya kesempatan untuk belajar fokus, meskipun untuk fokus itu juga nggak mudah. Apalagi sekarang bagi ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga, kalau sudah di rumah itu juga mau tidak mau masalah-masalah rumah tangga juga kita ikut ribet, ikut ngurusin juga. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus membagi fokus itu antara tugas rumah dengan tugas sebagai apa dosen, ya. Jadi oleh karena itu kurangi fokus-fokus yang tidak mendukung sebagai tugas sebagai dosen, ya. Karena nggak mungkin kita dalam kemampuan terbatas, motivasi terbatas bisa melakukan semua hal sekaligus. Oleh karena itu, bagaimana kita, Bapak Ibu perlu menemukan cara meningkatkan kemampuan dan panggilan supaya saat ini dan ke depan supaya Bapak Ibu juga punya kemampuan dan motivasi yang lebih meningkat
dalam panggilan sebagai dosen. Oke, ya, ini saya akan sharingkan kalau peta perjalanan riset dan publikasi. Jadi kalau Bapak Ibu masih awal-awal, saya sarankan Bapak Ibu mengambil di UPH itu ada namanya adalah kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat mandiri. Yang itu bisa diusulkan dan bisa dilakukan kapanpun, tidak perlu proses yang perlu waktu lebih lama. Karena dana mandiri ini Bapak Ibu bisa membiayai kegiatan-kegiatan penelitian, kegiatan PKM kecil yang bisa didokumentasikan dan bisa menjadi sumber naskah untuk publikasi. Terus kalau Bapak Ibu belum pernah jadi ketua, ya bisa jadi anggota dulu. Ya, nanti ngajak teman lain yang jadi ketua untuk membantu kita. Terus Bapak Ibu udah punya pengalaman situ, tingkatkan ke dana internal UPH. Biasanya dana internal UPH itu 2 kali setahun. Kalau yang sekarang ada skema khusus untuk masalah penanggulangan COVID-19, ya. Jadi ada skema tersendiri. Jadi ada rutinnya itu 2 kali setahun. Bapak Ibu bisa setelah bisa terbiasa melakukan penelitian mandiri, Bapak Ibu bisa mengajukan dana penelitian internal. Ya. Terus kalau Bapak Ibu sudah punya kemampuan, Bapak Ibu bisa nantinya ke dana eksternal, termasuk satunya adalah hibah Ristek Dikti. Ya, apalagi sekarang UPH itu statusnya utama, itu hanya ketua peneliti yang sudah punya publikasi di jurnal internasional bereputasi atau di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 saja yang boleh mengusulkan. Ya, sehingga ini menjadi hambatan batasan bagi Bapak Ibu yang belum punya track record dalam penelitian dan publikasi. Oleh karena itu Bapak Ibu ya jangan melompat ke perjalanan riset yang lebih tinggi. Ya, kalau sudah siap ya bisa ke level yang lebih tinggi, yaitu dana eksternal nasional atau dana LPDP, ya. Jadi kalau dana eksternal atau Dikti itu bisa dananya bisa 100 juta, bahkan kalau di LPDP itu bisa miliar, ya. Jadi atau kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman di nasional, Bapak Ibu bisa masuk ke level internasional. Jadi ada banyak riset-riset kompetitif internasional yang Bapak Ibu bisa ikuti, yang bisa kolaborasi juga secara internasional. Jadi itu adalah skema perjalanan riset kalau Bapak Ibu mau. Terus juga kalau Bapak Ibu untuk publikasi, Bapak Ibu bisa mulai dengan proceeding nasional, ya. Atau Bapak Ibu bisa mulai dengan jurnal nasional yang belum terakreditasi. Jadi sesudah dari hasil penelitian mandiri atau dana internal, itu Bapak Ibu bisa nulis artikel ke proceeding nasional. Tapi karena situasi sekarang ya banyak conference yang tatap muka, sudah banyak yang ditangguhkan atau dibatalkan. Jadi mungkin jurnal nasional itu menjadi alternatif yang masuk akal. Terus kalau kita sudah punya kemampuan situ, tingkatkan ke proceeding internasional. Kalau itu jalurnya adalah publikasi ke proceeding, bisa ke proceeding nasional, proceeding internasional, atau proceeding internasional terindeks. Jadi ada beberapa proceeding internasional terindeks, baik itu IEEE ataupun juga SPIE, ada juga itu Scopus, itu ada beberapa konferensi internasional yang bisa mengindekkan publikasinya. Tapi menurut pengalaman saya memang itu cukup lama
sampai dari proceeding pelaksanaan sampai ke terindeks itu bisa sampai apa setahun. Jadi atau ya kita dari jurnal nasional bisa ke Sinta 1 sampai 6. Atau yang untuk awal-awal yang agak muda bisa itu 3, 4, 5, 6 itu lebih mudah. Memang kalau 6 itu lebih mudah, lebih makin apa? Makin kecil sintanya makin sulit ya diterimanya. Terus yang paling tinggi itu adalah di jurnal terakreditasi Sinta 1-2. Kalau Sinta 1-2 itu sekarang wajib sudah dalam bahasa minimal bahasa Inggris ya. Jadi Bapak Ibu perlu juga apa mentranslate kalau kita sebelumnya dalam bahasa Indonesia. Memang sudah ada beberapa jurnal yang S3 Sinta 3 itu sudah wajib bahasa Inggris ya. Itu Bapak Ibu juga perlu perhatikan dan semakin tinggi jurnal terakreditasi nasional itu juga beberapa jurnal kan sudah punya nilai ekonomi itu bayar ya. Ada yang bayarnya itu 200, ada yang bayarnya 500, ada yang bayarnya apa? 1,5 juta, ada yang 3 juta sampai ada. Jadi ya ini termasuk mungkin beberapa jurnal itu melakukan menerima juga untuk translate juga ya. Jadi berbayar. Kalau untuk berbayar ya UPH lewat LPPM menyediakan bantuan publikasi. Jadi Bapak Ibu juga enggak perlu kalau memang bayar Bapak Ibu tinggal mengajukan bantuan publikasi ke LPPM setelah dapat pengesahan dari dekan fakultas. Terus kalau dari jurnal terakreditasi itu Bapak Ibu meningkat lagi bisa ke jurnal internasional bereputasi. Jadi jurnal internasional itu ada banyak, ada yang tadi sebut tadi ada predator, ada yang terindeks yang kurang bereputasi, ada yang terindeks bereputasi, ada yang berimpact faktor tinggi, itu ada kriterianya banyak. Dan memang bagi yang awal-awal memulai ke jurnal ini memang ya dari pengalaman saya perlu dibantu untuk submit supaya prosesnya itu bisa berhasil. Karena biasanya kalau kita yang submit nggak berhasil kadang-kadang kita jadi putus asa. Nah, itu perlu dibantu. Atau yang Bapak Ibu juga bisa menghasilkan karya lain itu berupa buku atau haki. Ya. Jadi untuk gambaran aja, untuk mendukung CCR, jadi karya ilmiah itu kalau proceeding nasional itu hukumnya bisa 5-10. Kalau internasional 10-15. Ya. Terus kalau yang terindeks internasional terindeks itu bisa 25. Kalau terindeks reputasi Simago atau Web Science itu bisa 30. Kalau jurnal nasional itu 10. Kalau terakreditasi nasional Sinta 1 2 25. Terus Sinta 3 4 20 ya, 5 6 15. Ya. Kalau jurnal internasional yang tidak terindeks itu 15. Kalau yang terindeks ini 20. Kalau yang terindeks reputasi itu 40 atau 30 tergantung impact faktornya. Atau haki bisa juga nilainya 15-20. Atau kalau komersial, sudah komersial itu nilainya 30-40. Ada yang internasional itu didapat 4 negara itu nilai 50. Terus kalau yang internasional sudah dikomersialkan nilainya 60. Ya ini Rudy, nanti ya. Kita kan waktunya sampai jam 11 ya. Jadi siapa okay. tahu ada Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Karena ini banyak yang pemula ya. Oke. Okay. Jadi prosesnya adalah sebisa mungkin tergabung dalam grup peneliti.
yang lama-lama menghasilkan publikasi ya, karena memang output dari seluruh kegiatan penelitian kita maunya kan publikasi ya. Nah, kebetulan kan Pak Rudi punya beberapa ini ya, paper Scopus ya, yang baru tahun 2020 ya. Apa boleh diceritakan Pak, bagaimana sih mengelola, menemukan research question-nya bersama mahasiswa, terus sampai publikasi, dan terutama kan topiknya Pak Rudi kan kualitatif ya Pak ya. Apa yang dilakukan Pak bersama mahasiswa Pak? Iya, kalau awal-awal saya bimbing mahasiswa untuk nulis artikel di di jurnal nasional Pak. Jadi kebetulan ada beberapa mahasiswa itu yang sangat aktif untuk bisa memfasilitasi kelas maupun memfasilitasi untuk publikasi ya. Jadi saya tugaskan dia untuk cari jurnal-jurnal nasional, dari hasil-hasil tugas itu kirim ke jurnal nasional ya. Jadi awalnya ke jurnal nasional, jadi dan sudah yang banyak yang akhirnya itu berhasil dan publish. Baru setelah itu yuk ke langsung ke yang berikutnya, ke jurnal nasional, jurnal internasional yang terindeks. Tapi cari yang minimal ya Q4, Q3 gitu. Ya, kebetulan ya dari pencarian itu ketemu beberapa yang memang bisa publish dan tidak terlalu sulit gitu. Tapi tidak terlalu sulit. Di dalam riset menemukan topik dan jurnal itu dilakukan dalam mata kuliah atau gimana, Pak? Dalam mata kuliah, Pak. Saya ngajar mata kuliah kan satu semester. Jadi awalnya dari sejak menyusun proposal, sejak mulai mencari data sampai menganalisis datanya, sampai membuat laporan. Terus dari laporan itu saya dari komplit, setelah itu saya minta untuk yuk buat artikelnya. Terus kirim ke jurnal. Ya. Jadi itu kebetulan dalam rangka mata kuliah metode riset ya Pak ya? Betul Pak. Ya. Jadi outputnya memang diminta paper ya Pak ya? Iya. Ya sebenarnya sih saya nggak meminta paper, tapi mereka, Pak saya pengen publikasikan nih sekaligus, karena kebetulan khususnya yang di pasca wajib pasca, ya S3 ini kan wajib publikasi jurnal internasional sama jurnal nasional yang terakreditasi dua. Jadi saya dorong mereka ini sebagai bagian untuk cicil kewajiban itu. Jadi jadi beberapa mahasiswa ya, karena ada sadarnya itu, mereka sekaligus sekalian dari tugas mata kuliah bisa di submit ke jurnal, dan beberapa itu bisa ke jurnal ya kita perhatikan juga. Oh ini kayaknya masuk ya kategori, dan ini Sinta 6 aja dulu, oh, ini Sinta 5, oh boleh ini Sinta 4 nih, terus oh ini bisa nih ke Scopus. Jadi ya kita evaluasi bersama dengan mahasiswa, dan akibatnya ya sesuai dengan topiknya itu ya, karena dia sebagai penulis pertama, berikutnya saya yang lain-lain temannya penulis yang berikutnya ya, sebagai co-authornya. Dan kebetulan juga ada beberapa penelitian saya yang lalu juga yang saya sudah jadi artikel belum saya sempat publish. Jadi sekalian saya sebagai penulis pertama, dan saya ngajak mahasiswa saya untuk sebagai penulis yang berikutnya. Jadi memang itu proses perkuliahan sekaligus output untuk mendukung mereka dalam penyelesaian studi. Ini ada pertanyaan Pak Rudi, apakah ada dari jurnal yang Pak Rudi itu submit ke sana ada jumlah maksimal mahasiswa yang ikut serta dalam penulisan artikel itu Pak, atau bebas? Iya. Awal-awalnya ada beberapa jurnal yang
dia bisa menerima penulis itu sampai 10. Tapi setelah berikutnya mereka minta suruh kurangi maksimal 6. Oh, ada ya. Alasannya Pak dari editor jurnalnya atau gimana? Ya, alasannya beberapa jurnal itu ya mereka hanya memberikan ketentuan enggak boleh lagi itu jumlahnya banyak. Jadi ya barangkali mereka punya alasan sendiri yang kita enggak tahu, yang apa? Yang pasti beberapa jurnal itu membatasi. Ada yang maksimal 6, tapi ada juga yang dia bisa sampai 10 itu. Ya memang awalnya karena untuk menyemangati semua, sekaligus ya kalau untuk kepentingan apa Sinta gitu ya, semakin banyak penulis, semakin banyak ikut nanti dapat apa dapat terindeks di Sinta ya, itu aja awalnya. Mungkin yang perlu diperhatikan oleh Bapak-Ibu dosen adalah secara saintifik, sebenarnya seseorang tertera di paper itu dia nggak boleh nebeng begitu ya. Jadi mungkin sih saya menduga pengelola jurnal itu berusaha membatasi fenomena bahwa ada orang yang nggak berkontribusi apa-apa terhadap papernya, oh dia nebeng nama begitu aja ya, sehingga ada pembatasan itu. Tapi sebenarnya kaidah saintifiknya adalah siapapun yang berkontribusi terhadap paper, baik dia menulis, pengolahan data, pengelolaan proyek penelitian, pengambilan proses di lab dan lain sebagainya, semua itu boleh ikut masuk ke dalam authors-nya paper, kecuali misalnya editing ya, editing itu nggak boleh masuk ya, karena itu kerjaan yang di luar kandungan ilmiah papernya. Jadi dan siapa yang kontribusinya paling banyak, yang paling banyak menulis papernya, itu yang namanya paling depan ya. Jadi kalau itu dosen pembimbing yang memang banyak merangkum dari berbagai penelitian mahasiswa menjadi satu paper, dia bisa yang paling depan. Tapi kalau mahasiswa yang berkontribusi paling banyak menulis papernya, dia berhak namanya di depan, begitu ya, bukan di belakang. Ya. Mungkin itu menjawab kali pertanyaan dari Bu Magdalena ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Indrawan Chin. Pak Rudi, apakah dosen diizinkan untuk sit in di kelas research metodologi Pak Rudi? Boleh, Pak. Jadi tinggal kontak Pak kalau Rudi. Nanti kalau ada jadwal. Iya. Oke, nanti bisa di-share meeting ID-nya terus bisa ikutan dengerin ya. Iya, kalau semester ini sudah selesai, Pak. Oke. Mungkin semester berikutnya. Iya. Tapi mungkin untuk Bapak-Ibu dosen yang di fakultas ya, dan kalau tidak mengajar di Pasca, maka jalur yang lebih natural untuk bekerja sama dengan mahasiswa ya dalam rangka penelitian adalah biasanya skripsi. Ya, jadi kalau Bapak-Ibu yang ingin melakukan publikasi bersama mahasiswa ya, mungkin harus mempertimbangkan saya tuh perlu ya membimbing skripsi. Ya, tetapi membimbing skripsi artinya dia punya bayangan ya topik apa, dan nanti Bapak-Ibu melakukan upaya-upaya supaya mahasiswanya itu berhasil juga di dalam penelitiannya itu sampai bisa menghasilkan tulisan publikasi di jurnal. Ya, jadi itu dilakukan bersama co-pembimbing skripsi begitu ya, dan bersama mahasiswa mungkin kalau pekerjaannya besar bisa dibagi-bagi menjadi beberapa proyek skripsi bersama beberapa mahasiswa. Karena kadang-kadang jurnal yang serius itu butuh kontribusi yang cukup signifikan ya, tidak bisa hanya hal kecil saja kontribusinya dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu juga bisa mulai dari jurnal yang paling bawah. Proceeding seminar nasional itu biasanya sangat mudah. Jurnal nasional juga tergolong mudah ya untuk Sinta 3 sampai 6. Sinta 1 2 mungkin agak lebih rewel ya, butuh banyak tuntutan. Jurnal internasional lebih banyak kerjaannya, tapi Bapak Ibu bisa mulai di level yang nyaman terus bergerak ke atas sih gitu ya. Pertanyaan yang lain. Saya pernah mengajukan jurnal ke jurnal apa paper ke jurnal internasional, tapi editornya meminta saya mencari 2 reviewer dari universitas lain di bidang yang saya geluti. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai editor jurnal ini? Nah, nanti Pak Rudi sama Pak Yonatan Aditya mungkin bisa mengomentari ya. Biasanya jurnal yang serius ya, editorial board-nya, mereka sudah punya ya para reviewer mereka sendiri yang mereka percayai mumpuni di bidangnya. Lalu editor yang
jeli juga bisa melihat dari paper yang masuk, referensinya siapa aja, begitu ya, karena itu yang dijadikan landasan teori, dia bisa melempar ya ke orang-orang itu dan meminta supaya mereka yang melakukan review, begitu ya. Kalau di levelnya sudah internasional sangat tinggi, biasanya orangnya tuh itu-itu aja ya. Sehingga tidak perlu itu orang yang masukin paper ke jurnal diminta untuk kamu tunjuk dong dua reviewer yang lain untuk bisa mereview paper kamu, begitu ya. Itu artinya dia mungkin tidak bisa mengidentifikasi ya siapa yang layak mereview papernya, begitu ya. Dan artinya komunitas di bidang keilmuan itu belum terbiasa dihidupi oleh para editornya. Jadi mungkin jurnalnya baru mulai dan lain sebagainya ya. Karena sebenarnya menerima review dari orang yang kita kenal ya, itu mengurangi objektivitas. Biasanya editorial jurnal yang serius maunya blind. Justru kita dia nggak mau ya kenalannya orang ini nanti kan kalau ketahuan di review nanti ada aspek-aspek psikologis tertentu yang tidak menguntungkan begitu ya. Nah, jadi setiap jurnal tapi berhak ya, biar bagaimanapun mengelola jurnalnya sendiri. Saya di bidang elektro belum pernah ya ada jurnal yang meminta saya mengidentifikasi reviewernya. Bersama Pak Yonatan Aditya dengan beberapa jurnal di bidang psikologi juga tidak pernah diminta ya. Tapi mungkin Bapak-Ibu yang lain punya pengalaman yang lain sih. Pak Rudi gimana Pak dengan jurnalnya Pak? Iya. Kalau sepanjang pengalaman saya itu belum pernah suruh cari reviewer sendiri ya. Biasanya sih ya jurnal pengelola jurnal itu yang menugaskan karena reviewer itu sudah terdaftar di dalam jurnalnya mereka. Jadi tinggal mereka menugaskan apalagi yang OJS ya. OJS itu dia menugaskan kepada reviewer yang sudah didaftar di sistemnya dia, jadi nggak bisa masukkan yang dari luar. Dan juga ada sih pengalaman saya, ya saya pernah publish di jurnal internasional itu, saya ditugasi untuk mereview satu artikel di jurnal internasional juga. Dan ya meskipun saya nggak terdaftar di sana, tapi bisa saya ditambahkan. Ditambahkan sebagai reviewer itu. Dan sekarang juga saya terima berapa juga untuk saya suruh daftar sebagai reviewer gitu, tapi ya saya belum dululah nggak ikut banyak itu pengalaman saya sih dalam review itu. Pak Yonatan Aditya gimana Pak pengalaman dari reviewer Pak? Saya juga nggak pernah ya seperti itu kan. Kalau jurnal yang baik itu sistemnya double blind ya. Jadi baik reviewernya maupun yang direview itu nggak tahu. Kecuali kalau memang mungkin itu bidangnya itu sangat khusus ya. Jadi jurnalnya kesulitan. Tapi kalau biasanya sih jurnal yang baik itu double blind. Jadi masing-masing nggak tahu. Itu aja dari saya. Oke, iya. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, waktu kita masih ada sekitar 10 menitan ya. Kalau ada pertanyaan masih boleh tulis di chat box-nya. Saya ingin tanya ke Pak Rudi. Pak Rudi, jurnal-jurnal Scopus yang Q3, Q4 itu yang ditulis bersama mahasiswa pasca sarjana, itu apakah menerima misalnya kalau paper itu levelnya masih literatur review begitu ya, atau memang sudah harus ada semacam eksperimen dengan kuesioner, lalu ada analisis dan ada produk akhir kesimpulan dari eksperimen itu, atau gimana Pak? Ada beberapa yang masih terima, tapi kebanyakan itu harus berupa hasil riset ya, karena itu dilihat dari gaya lingkungnya mereka ya. Jadi kayak singkong mereka itu yang sifatnya sudah mereka tetapkan itu umumnya adalah yang hasil riset ya,
ada beberapa yang memang boleh, yang itu apa masih bukan berupa hasil penelitian atau letter review. Oke, jadi itu terbatas. Iya, terbatas ya. Jadi memang harus secara minimal melakukan perencanaan riset, terus ada hasilnya lalu dilakukan analisis ya. Kalau dari paper yang baru ditulis itu ada yang kualitatif nggak, Pak? Kalau artikel saya sendiri, yang saya buat sendiri, itu mayoritas kualitatif. Oh, oke. Okay. Kualitatif. Ya, itu dari saya itu. Dari segi metode yang dilakukan apa, Pak? FGD atau telaah teori, teks, atau apa, Pak, biasanya, Pak? Jadi, emang sebagian artikel saya ini kan hasil penelitian yang dahulu belum sempat saya apa belum sempat saya publikasikan. Jadi itu ada yang pakai memang apa pendekatannya grounded theory, ada yang pendekatannya juga fenomenologi, ada juga yang saya gunakan tuh namanya critical discourse, ada critical discourse ya. Jadi itu memang mayoritas dari kualitatif, kecuali ya dengan berapa mahasiswa itu dengan kuantitatif ya, yang itu, Pak. Oke. Berarti ada teknik-teknik yang udah standar untuk analisis kualitatif ya, grounded theory, critical discourse ya, yang bisa ditelusuri lebih lanjut ya. Mungkin yeah. Nanti ya kapan-kapan ada, kita buat webinar lain ya yang lebih detail ke arah hal-hal itu ya. Ada artikel yang tentang penelitian apa proses pembelajaran dalam situasi COVID itu juga dengan mahasiswa, dia pakai fenomenologi ya, dia wawancarai beberapa responden partisipan ya, banyak sih, ada 7 partisipan yang diwawancarai secara mendalam, dan itu hasil wawancara mereka bisa dianalisis dan artikelnya sudah publish di jurnal nasional dan juga di jurnal internasional juga ada. Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya respondennya tidak mesti banyak kalau kualitatif. Iya. Tetapi tekniknya melakukan wawancara di transkrip begitu ya, lalu melakukan iya. Analisis terhadap transkrip tersebut begitu ya. Iya. Ada bahkan yang naratif itu satu partisipan utamanya udah cukup. Oh iya. Ya, naratif itu satu partisipan aja udah cukup. Jadi kalau dari sisi kualitatif sebenarnya jumlah partisipan ataupun sumber data itu bukan yang utama, tapi yang paling penting adalah kedalamannya. Jadi artinya kalaupun dalam situasi kita terbatas seperti ini, sebenarnya kita bisa fokus kepada satu atau beberapa orang yang memang kita sudah tetapkan sebagai partisipan yang bersedia sesuai dengan topik yang kita sudah tentukan, yang kita mau dalami dalam penelitian itu. Oke. Ini waktu kita sudah mepet ke jam 11 ya. Tadi fasilitas-fasilitas dari LPPM sebenarnya sudah dibahas juga oleh Pak Rudi ya. Basically kita ada 3 untuk pendanaan riset, Bapak-Ibu bisa memasukkan proposal. Memang waktu yang sekarang dikhususkan untuk penelitian COVID, sedangkan proposal lainnya kita tunda begitu ya. Lalu pendanaan yang lain yang bisa diakses adalah untuk bantuan publikasi, dan sesudah publikasinya keluar di jurnal atau proceeding, maka ada insentif yang juga bisa ditebus ya, dan itu sehingga publikasinya bisa kita catatkan di LPPM. Jadi itu 3 besar yang fasilitas yang bisa diambil. Informasi tentang itu yang lebih mendetail nanti kita akan sirkulasikan lewat email, tetapi selalu bisa didownload di website internal.lppm.uph.edu. Itu hanya bisa diakses dari jaringan internal UPH, gitu ya. Jadi saya mohon pamit ya sekarang, karena ini ada beberapa dosen juga yang sudah mulai meninggalkan ruangan karena ada yang lain. Kalau masih ada
pertanyaan tertentu, Bapak Ibu tetap terbuka untuk menghubungi kami. Lalu film dari diskusi kita hari ini nanti akan kita upload ke YouTube juga supaya bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian semua. Pak Hendra CFL, ada yang perlu disampaikan, Pak? Secara garis besar, jadi Bapak Ibu untuk mengingatkan untuk kita semua bahwa memang dosen mempunyai kewajiban untuk tridharma itu ya, Pak Ihan, untuk kita semua. Sehingga para dosen yang terutama untuk dosen-dosen baru juga sudah diberikan sebuah kesepakatan ya untuk segera mengurus JJA yang salah satunya adalah publikasi tersebut ya. Jadi dalam 2 tahun pertama Bapak Ibu dosen-dosen yang baru yang belum mempunyai JJA itu bisa segera dan dibantu untuk pengurusannya dengan tim Ibu Lisha yang tadi. Ya, jadi Bapak Ibu tetap semangat dan bergunakan waktu kesempatan untuk di rumah ini juga untuk melakukan studi untuk literatur dan juga untuk risetnya. Mungkin itu saja Pak Ihan. Oke, okay, thank you. Dari tadi Pak Yonatan Aditya juga sudah menyebutkan kita dosen sebenarnya meneliti karena demi harga diri ya, supaya kita tuh nggak ngajar materi yang udah puluhan tahun cuman itu aja ya, melainkan kita bisa mengajar hasil penelitian kita sendiri juga. Thank you untuk Bapak-Ibu yang sudah hadir. Nanti mungkin kita akan berusaha organize event-event berikutnya. Nanti kita akan umumkan lagi. Lalu video ini nanti kita juga akan sirkulasikan. Sampai ketemu di event kita yang lain. Selamat siang Bapak-Ibu, selamat beraktivitas.